Asal pula my friend. Masih nak upgrade lah, boleh tengah naik. Apa nak? Apalah mangkuk ni. Waktu bila nak masuk? Oh, bila nak masuk. Waktu bila rendah pulang. Februari. Kepala tu cik dia. Oktober. Aduh. Oktober. Oktober tu paling bahaya. Itu pasal dalam saham dipanggil tragedi Oktober. Tragedi Oktober. Nak masuk bulan 11-12. TP lah bulan 4-5. Barulah modal 1,000 jadi 18,000. Tapi cikgu, kalau Januari dengan Februari ni, macam mana pula Januari Februari ni? Dia masih menaik. Dia tengah menaik tu. Sebab tu sekarang ni, sekarang ni apa jadi? Bursa. Jatuh. Daripada bulan berapa hidup jatuh? Pam. Sebab tu retailer bangang yang masuk sekarang. Betul tak? Betul je ke? Lepas tu tersangkut kecewa dalam hidup. Abang ada hantar video kat sayang tu. Nanti saya tengok. Cikgu dah, cikgu suruh tepuk. Nanti yang balik abang tepuk lah. Okay lah, tak abang nak minum Nescafe tu. Okay, tak kau. Cikgu minum dulu. No, melanggar basic macam tu pun tak tahu. Abang ni rajin, masak. Rajinnya tapi implement tak, dia tak guna juga. Dia macam ni lah. Kau ni rajin baca buku. Tapi peksa kenapa fail lah? Ramai tak orang macam tu? Mungkin tak berkat je tu. Bukan tak berkat. Dia sekadar baca, dia tak memahami pun. Dia sekadar tengok, tapi dia tak faham pun. Jadi video ni saya kena tengok berulang ni. Hari ni punya je tu. Sembang kau. Cikgu, sorry cikgu tak ada buat apa-apa cikgu. Tak jajan cikgu. Tak apalah. Sampai. Kau lah habiskan sorang-sorang. Barulah jadi macam arwah Ustaz Syukur. Berguju tawang. Ustaz Syukur, aku suruh habiskan ni satu ni. Weh. Sebab dia sorang waktu tu datang. Saya habiskan ni cikgu. Jadi tu tawang dia. Terkejut aku. Kau boleh habiskan Ustaz. Jadi lah kau tak. Rapat-rapat. Rapat je aku habis lah. Aduh. Rapat habis lah. Macam tu pun tak faham. Apalah. Tapi senang lagi SPO ni cepat untung. Dia cepat untung, cepat rugi. Cepat rugi sebab kan lost kau lambat. Itu je. Maksudnya, kalau SPO kita rugi 100, kita nak cover cepat tak? Cepat. Saham kau tengok. Dia kau rugi. Oh, dengan dia punya berdengung. Kan? Dengan dia tersangkut. Dengan sideway dia. Oh, itu yang kelemahan saham lah. Saya duduk main-main-main, saya terlupa pula kat loss satu saham. Kepala otak kau lah. Kau tak sayang gue. Bukan. Ya, ni. Sebab kat loss dia kecil. Lalu, ini saya masuk berapa? Lot dia kecil? 20 kot. Lot dia kecil, aduh. Yang tadi saya masuk 100. Saya pergi masuk. Sebab lot kecil tu yang kau tak nak kat loss. Masuk apa? Selcon. Selcon? Nak buat apa lebih? Saya ingat mana Selcon tadi ? Ini yang masuk-masuk sini ni. Kau masuk. Eh tak, yang data prep ni saya masuk sendiri. Yang ni sebab saya tak tengok chat kan. Data prep masuk sendiri, patutlah bangang. Dari bawah ni, yang ni boleh lah ambil. Daripada bawah ni. Tak nak masuk. Dah atas langit pun kau masuk. Pening lah kau ni. Kadang-kadang kita nak masuk bawah tu kan, macam tak ada. Macam tak ada volume lagi masuk kan. Memang lah. Untuk orang swing, orang ride, memang macam tu. Cuma satu je yang aku cakap. Kau orang ni seloknya, orang cakap waktu yang dia bergerak tu kau join. Nah, maksudnya macam ni kan. Katakan kau tak payah masuk yang awal-awal pun tak apa. Kalau kau tak dapat yang bawah, kau dapat yang atas pun tak apa. Untung juga kan.
Itu je. Cuma problem kau orang, untung ni kau rasa kecil. Sebab kau kalau boleh, nak sampai sini. Yang dekat sini ni. Betul tak? Betul tak? Betul. Itu yang masalah. Sebab apa? Sebab lot kau kecil. Cuma lot kau macam dah luar, 500 lot kat sini. Ambil tak dia? Ambil. Dia dah raya lah. Itu yang masalahnya. Sebab kita lot kecil, modal kecil, kita nak tik yang banyak. Kalau nak tik banyak, FCPO. Saham tak boleh bagi banyak. Sebab FCPO dua hala. Short boleh, long boleh. Dia jadi tik yang banyak. Itu yang susah je tu. Ha? Susahnya sebab kat lorongan. Aduh. Tu je. Budak ni apa dia buat ni? Setelah aku tanya dia. Minggu lepas sampai datang dia. Apa? Minggu lepas. Lepas berapa? Suzai pun datang. Oh, datang Suzai. Suzai, Tan, Azim. Siapa? Tan kat depan. Apa, geng ni, Otai JBK 1-2 datang. Oh, siapa? Time tu ramai pula. Manager Sapura Nasri, Syed, Azmizam, Syarul. Ini JBK awal lah. Otai-otai yang dah lebu. Yang nak kembali kononnya SBO lah. Salah tu Rahman ni, saya tak cam yang mana satu. Man yang duduk sini ni. Itu saya jumpa itu. Ah, yang kembang-kembang putih-putih tu. Oh. Satu sebelah meja Rashid lagi lah. Itu patutlah. Saya dia pun sama-sama naik dengan Rashid. Cuma dia duduk sebelah. Ya ni memang komplot ni sama dia kata dia. Ya ni macam sama je tengok dia duduk sebelah. Jadi apa jadi lah duduk. Kan? Rashid tu. Short. Okay, short. Tak tahu lah sama ada tu kan. Tapi Man dia hold. Ada hold eh? Dia hold. Sebab tu yang kau cakap tu dia dah turun sampai ni dia. Dia lah. Oh. Yang aku cakap. Lepas tu naik balik. Rashid tak buat macam tu. Ambil kan. Betul juga. Kadang-kadang kita ni tak berubah perangai kita. Kita dah terluka, kita nak juga luka tu lagi. Ini attitude. Sebab tu kalau time relax, tengok Soya, belajar dekat Soya pergerakan kita. Ini Soya ni kan, belajar entry Soya ni. Cikgu, kalau kod dia dekat CPG, apa kod dia yang saya cek juga? Kod soya ni saya tak jumpa pula. Crude oil yang saya jumpa. Ah, tak ada, dia tak bagi. Oh, CPG tak bagi? Ah. QST pun tak bagi. Oh, patut lah. Macam mana kena buat soya ni? Haa, ni. Haa, ni. Okey, ni. Tak pening kau kalau yang macam ni punya. Tak boleh trade kita. Hanya bila boleh trade? Itu. Ah, bila yang ni je, yang bagian ni je. Itu kelebihan yang dia fikir kelak. Yang dekat sini dia tak kejar. Dia benda dah jadi. Yang ini dia kejar. Engkau pula suka kejar yang ni. Time dekat sini lah sama Azrul Perlis tu. Kau perasan tak? Dah jauh kat sini lah baru dia shot. La ilaha illallah. Bila dia naik apa jadi? Amalah kau kat los. Orang patutnya waktu awal tu. Waktu yang dekat sini, tak apalah. Ini tak. Dah hujung. Kononnya boleh sambung ke bawah lagi. Kau gila ke apa? Saya minggu depan agak sibuk. Minggu depan ada saya punya staff cek barang tu. Tak ada.
Seminggu juga dia cuti tu. Memang kat kedai lah dia.